Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5. Okey. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Khamis hari ini 7 hari bulan Mac 2024. Nama siapa dek? Siti Jawahir. Siti Jawahir. Dari mana? Dari Keramat, Kuala Lumpur. Keramat. Keramat. Oh, Limau Jaya Segamat. Keramat. Ini siapa? Ibu. Nama siapa dek? Lutfiah. Lutfiah. Nama kalau ikut nama tu Lutfiah lah, tapi dalam Kak pun dalam. Dia bagi dekat. Nama siapa? Okey. Apa masalah dua-dua ni? Cerita awak dulu. Pula saya selalu mimpi. Mimpi apa? Apa mimpi dia? Ceritalah pasal apa? Kita ada YouTube apa dengan TikTok belakang tu yang masyarakat dengar biar dia faham. Ya, dah lama dah, masa lepas daripada belajar dulu, masa tahun 2019. Masih bujang lagi lah dulu. Masa lepas college tu, dia start kena lah. Lepas tu, masa tu tiap malam masa tak tidur kat rumah. Tiap malam tak tidur, lepas tu pergi ubat, dia kata ada ni lah. Memang rata jugalah pergi ubat tu. Rata. Lepas tu, dia pergi ubat, lepas tu dia jadi. Okey, lepas tu jadi. Okey, jadi. Macam dia tak... Dia tak putuasa lah, gitu. Haa, dia tak putuasa lah. Lepas tu... masa dah kerja tu... Dia okey. Okey lah sikit. Dia tak ada teruk. Dia reda lah sikit. Haa, lepas tu tahun 2021 saya berhenti. Sebab stres tempat kerja. Stres tempat kerja sebab... Gua besar pun memang ada masalah lah. Sekolah tu pun... Dia sebab... Kerja tempat perempuan semua. Dia jadi macam adalah yang tak puas hati kita semua tu. Lepas tu setiap kali datang sekolah tu memang saya selalu ni lah sakit. Datang sekolah sakit. Tapi balik tu okey lah ni lah. Lepas tu saya berhenti. Berhenti 24 jam. Lepas tu duduk kat rumah tu masa tu COVID. Masa tak COVID dah. 3 bulan tu ingatlah rehat dulu lah. Nak sementara nak cari tempat lain lah. Lepas tu mak pula kena kena apa tu? COVID. Kira masuk hospital lah. Stage berapa? 4? Stage 4. Mak kena. So tu mak stage 4. Dia lama juga lah hospital HKL tu. Dalam 3 minggu. Masa tu okey lah. Dia tak adalah teruk lagi. Biasa-biasa macam tu. Lepas tu mak balik rumah jaga mak macam saya tak kerja lah. Saya tak kerja dah. Start pada 2001 saya tak kerja. Jaga mak. Memang semua uruskan mak lah. Sebab mak tak boleh. Tak boleh gegak masa tu. Masa tahun 2022 tu. Yang start pergilah. Sebab mak pun macam kaki pun sedegat semua tu. Pergi mana? Atas sini lah. Yang 33 tu. Atas sini. Ubat tu. Okey lah. Okey. Lepas tu. Bulan tu bulan 3 tahun 2022. Lepas tu bulan 6 tu mak kena stroke. Mak kena stroke tu. Lepas tu saya tak adalah teruk. Okey lah, kira boleh tahan lagi lah. Lepas tu mak kena stroke tu lepas balik ke hospital tu memang uruskan mak. Masa tu alhamdulillah saya tak ada, orang kata apa, tak ada
mungkin Allah bagi nak bagi jaga mak kan. Tak ada sakit apa-apa. Lepas tu ustaz hujung bulan 12 tu. Tahun 2022. Saya pada hari tu saya start ni macam tak sihat, dia demam. Lepas tu teruklah, selalu sakit pinggang. Lalu kencing tak lawa, semua macam-macam dah datang. Tahun lepas lagi teruk. Dia kena kat kepala. Kepala ni, kat sini. So tu saya tak tahu benda. Dia macam masa macam ada benda. Selalu kalau dia macam stres apa ni, dia sakit. Kat sini, sebelah sini. Dengan dekat pinggang. Kadang-kadang kat sini, tak kat kepala, kadang kat pinggang. Macam tu lah. Mungkin tindih. Lepas tu tidur pun kena tindih. Lepas tu sejak 2-3 bulan ni selalu lebam. Lebam yang tiba-tiba bangun tidur ni memang dia ada. Dan seminggu tu 2-3 tempat jugalah. Mimpi tu memang kadang tu tiap malam. Saya mimpi budak-budak, mimpi bayi, lepas tu mimpi kat tempat kotor. Mimpi macam nampak macam darah macam tu lah. Benda-benda yang kotor lah, tak elok lah. Lepas tu pernah lah juga mimpi macam nampak benda hitam. Nampak apa? Benda hitam lah. Benda hitam? Macam binatang tapi macam tak ni sangat lah. Tapi memang hari-hari tu rasa macam di masa rasa macam badan tak sihat lah. Dia rasa lemah. Dia rasa macam badan tu panas. Padahal saya tak demam pun. Dia macam panas. Panas dalam lah. Panas dalam. Tapi saya cek tak ada pun. Tak ada pula apa kita demam macam suhu tu tinggi ke apa. Cuma dia panas je. Macam tu lah dia. Pada sekarang lah masa ni. Tapi sejak dia kena stroke tu, pernah berubat dekat mana-mana tak? Masa mak kena stroke tu. Bulan 6 tu kan? Tahun lepas 2022 tu kan? Ada pergi tempat dekat Bangi ada. Masa tahun lepas. Apa dia cakap pula? Dia kata, ada ni lah mak ada. Ni lah sampai dengan si orang sihir. Lepas tu dia kata ada kira adik-beradik jugalah. Lepas tu dia adalah adik. Bawa benda tu. Dia kata, maksudnya tu buang letak kat luar rumah. Tapi dia tak cakap, dia kata benda kuat pun benda. Dia tak cakap, dia cakap macam tu je lah. Luar rumah dia lah. Yang kat Bangi tu. Dia buang kat luar. Lepas tu dia cakap saya pun kalau tak rawat boleh jadi macam mak. Dia macam suruh macam mak juga dia kata. Kemungkinan dia boleh jadi. Lepas tu saya pun dah risau lah. Sejak tu memang masa lepas ubat dengan dia okey. Lepas tu dia start bulan puasa tahun lepas jadi balik. Sampai dah sekarang. Lepas tu makin lama makin teruk lagi dekat sini. Kat sini dah macam tak rasa sangat. Kat sini dia pun rasa. Telinga saya Tuan pun lah. Dia macam kadang dengar jauh, kadang dia rasa macam bengang. Macam tu lah bangun tidur dia rasa. Sekarang puasa lah kan. Macam awak cakap tadi, sejak habis kolej dah kena kan? Habis kolej tu. Tu umur berapa? 20? 21 macam tu lah. Dah umur berapa? 27. Berapa tahun dah? Berapa tahun dah kena? 17 tahun. Ni abang ke adik? Adik. Kalau kamu pernah tengok YouTube saya, apa saya pesan? Kalau asyik kena sihir, belajar. Betul? Itulah saya mari sini masa nak belajar. Nak belajar hari. Masa nak belajar. Jadi mak cakap dengan satu ilmu ni belajar ni kamu boleh lawan sihir balik. Mana untung? Pergi berubah tak habis-habis dengan belajar itulah. Sekali. Itulah saya pun fikir macam tu juga sampai bila duk habis kan? Keluar lagi, sana sini. Lagi bila awak belajar awak boleh bantu mak kamu, boleh bantu adik kamu, boleh bantu keluarga, boleh bantu orang ramai. Betul. Belajar ni pun kita tak paksa tapi saya dengar dia saya kesian tak pasal apa. Saya bukan tak mau terima pesakit datang. Jadi asyikkan sihir, pertama, sakit menderita. Kedua, duit banyak habis. Ketiga, masa bergerak sana bergerak sini. Kena pula jenis lumpuh separuh badan. Lumpuh alhamdulillah lah mak dah boleh ni. Masa mak kena serok tu, setiap hari memang sehari saya mewot 3 kali. Lepas tu saya tupu mak pula. Sampailah mak sebelum mak masuk wot rehab dekat HKL tu. Alhamdulillah mak boleh pakai tongkat tu. Lepas dia tak boleh bangun tu. Masa tu memang kata apa, memang
tak ada rasa sakit langsung. Padahal saya urut tu. Lepas pada tu hujung 12 tu dia kata siapa kita tempat ubat tu, dia kata dia marah, dia kata sebab tu dia awak serang awak lah. Dia marah sebab tolong mak lah. Dan tu lah cakap memang saya tak boleh dah. Setiap kali lepas lepas saya urut mak memang saya sakit. Haa macam tu. Ni bila nak belajar pula? Okay, saya cerita sikit lah pasal ilmu ni. Ilmu ni hanya zikir 5 minggu dalam hati di mana-mana kamu berada. Bukan datang sini sini ijazah, lepas tu balik zikir je. Zikir dalam hati, bukan di mulut. Okay, tamat zikir 5 minggu, insyaAllah sihir tak boleh tembus. Kedua, kamu boleh tibai dia balik. Maaf cakap lah, contoh tadi awak cakap mungkin ada pertalian kan Kalau dia tak ada hati perut nak buat pertalian sendiri, tapi kamu nak, kamu bukan sihir dia, kamu pulangkan balik. Hak dia. Sebab kata pepatah orang putih, what you give, you get back. Betul? Dah, biar dia rasa apa kamu rasa. Kita bukan sihir dia, kita bukan penyihir. Kita kasih balik sihir dia. Tengok dia pergi berubat pula nanti. Tak ada ubat. Melainkan dia jumpa kamu, dia minta maaf, InsyaAllah dia akan baik. Selagi itu dia akan menderita. Lagi berubat mana pun tak boleh baik. Sebab ilmu kita banyak pakai cahaya. Kita tarik ni semua pakai aura cahaya. Kita buang, matikan. Contoh macam ni, umur apa bang? 35. Okay, contoh dah kahwin. Okay, contoh ni contoh. Mak kamu dah ada ilmu, kakak kamu ada ilmu. Dia tak boleh tibai, dia tibai kamu pula. Umpama tak dapat telinga, tanduk dia pulas. Kamu pula kena, ataupun isteri kamu pula dia buat, anak pun dia buat. Boleh jadi macam tu? Ya, dedap dia pakai sumat. Macam kamu tadi, tolong ibu kamu, dia bantai kamu pula. Siapa tu tolong? Maksudnya tolong tu masa duduk tu marah. Jadi contoh pula, kamu dah ada ilmu dua orang nanti. Tak boleh, dia tak boleh sihir kan? Sihir yang lain pula. Sebab tu dalam peribahasa, sebelum hujan, sediakan payung. Maksudnya apa? Jadi sebelum kena sihir, belajar. Nak belajar ni mungkin kita tak paksa. Tapi kita kena ada ilmu di dada. Sejak bila buka tergerak hati nak belajar? Baru tahun ni lah. Nanya niat tu daripada tahun lepas lagi. Kira-kira nak datang sini tu macam-macam lah. Kewangan lah tu ni tu. Dia macam dah betul-betul dah dia ada duit tu. Ha, tu yang datang tu. Buku ijazah baik sekali. Astagfirullahaladzim. Ni tengok tadi yang baru keluar sing tadi kan. Satu family. Yang sihir dia bukan orang lain. Anak dia sendiri nakkan harta bapa pak tu mati pada Jepun, nakkan harta. Yang mana yang tadi sing sama gambar tadi. Berapa kali datang, tak pulang mesti datang. Pasal apa abang dia kan sihir dia. Sihir mak bapak dia. Cuma tadi tak masuk YouTube pasal dia rawat dengan anak murid kan. Kalau dengar cerita dia, mak dia tadi ceritalah. Mak dia tu dah 80. Dia jalan, dia rasa orang cekak kat leher dia, tolak dia ke bawah. Dia rasa orang tolak cekik dia. Tak cepatkan mati. Anak sendiri tu nak harta pasal. Pasal dia anak, dia anak sulung, anak sulung. Nah, dia pasal harta pun mak cakap lah, saya pun tak faham. Ini saya cuma nak kupas lah. Ada harta tak? Ini contoh lah. Ada rumah sebuah kan Anak perempuan ada suami. Anak lelaki ada isteri. Contoh. Mak tak ada. Contoh kan? Contoh je. Mungkin kakak, mungkin adik, mungkin ada abang ke. Ada abang lagi? Kakak. Rebut harta mak tadi. Contoh rebut kan? Contoh.
kamu tak terfikir ke yang ini harta ayah kamu beli dengan mak kamu, bukan duit kamu. Betul. Kamu pun dibesarkan oleh mak ayah dalam rumah itu. Bila mak ayah mati, kenapa kamu jadi rebutan rumah tangga rumah tadi ni? Sepatut-patutnya sama ada dikekalkan sebagai rumah harta pusaka ataupun dijual dibagi faraid. Betul. Jadi yang ada tamak, sihir adik, kakak nak kontrol semua, nak duit seorang. Ada yang ada yang bongsu, sihir semua. Ini contoh. Tapi banyak terjadi. Tapi macam saya cakap tadi lah, patutnya anak-anak ni bersyukur kan. Tapi inilah sihir menyihir jadi satu permainan. Kalau saya punya prinsip pendirian lah, saya malu. Sebab apa? Harta tu bukan duit kita. Duit mak ayah kita. Yang kita bergebot ni pasal apa? Inilah tadi iblis dah merasuk dalam jiwa kita, tamak haloba. Ini saya cerita ni sebagai awak contoh, bukan saya nak tuding jari kepada kamu, tidak. Banyak terjadi macam ni. Ya, semalam pun sama juga pasal tanah. Aduh. Yang ada sebelah tanah, pagar tu bukan apa, pokok dahan masuk gitu. Rumah kampung kan tak ada pagar. Jadi pokok tu, pokok apa? Pokok buah salak. Dia kan macam pokok kelapa, macam pokok kurma, macam pokok apa tu, sawit. Kan dahan dia melingkung gitu kan. Daun tu termasuk kawasan dia. Bukan ganggu pun, sebelah rumah. Sihir orang sebelah. Bagi panggil. Tapi okay, okay. Pokok lo, daun dah apa, dah termasuk kawasan aku ni. Itu pun. Boleh buat. Orang sihir. Terpaksa dia tebang pokok tu. Mati kata sebab tebang. Macam-macam lah manusia ni. Okey. Jadi saya rawat ibu kamu dulu lah ya. Saya nak rawat dulu. Boleh je kan? Pasal ibu kamu serius lah kan? Okey kak. Macam biasa. Oh, ini pasal datang kan? Lalu jarak jauh kan? Okey, dalam hati zikir Allah, 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 Allah. Yang lumpuh tadi sebelah mana? Sebelah kanan? Kanan. Semua tak rasa ke rasa? Dia rasa tapi sakit. Sakit sampai ke pinggang? Sakit, pinggang sakit sini. Tak perut nanti pun. Lepas tu napas pun sesak. Sesak gitu lah. Okay, lagi kepala? Kepala pun kadang-kadang tu ada orang buat tu. Berat dekat sebelah ni? Tengkuk belakang ni? Dia kat orang dekat ni ha, memang sakit selalu. Kat hospital macam tu. Kat hospital tak boleh bangun. Tak boleh bangun, bangun tu tak boleh tengok sak makan. Kalau tidur adik pening sepanjang kat hospital tu. Yang akak cerita mimpi-mimpi tadi, mak yang mimpi lah. Mak yang lah, mak dulu pernah mimpi. Ada orang macam nak pagi pun. Mimpi apa? Kalau ni mimpi ular lah, ular hitam. Ular hitam. Lepas tu ada nak masuk tandas. So? Tandas-tandas. Untuk tandas. Okay, masuk tandas tu tempat kotor. Tempat kotor ni buat kamu malu. Faham tak? Lepas tu ada orang macam nak kata pergi tempat jauh dalam hutan. Tempat hutan. Kalau pergi tempat tinggi, kalau jatuh. Memang kadang-kadang duduk tidur macam tu lah. Kita jatuh. Bukan macam jatuh. Jatuh. Jatuh kat situ. Dengar. Tu tanda apa? Google. Apa tanda-tanda sihir? Apa mak kamu cerita, kakak kamu cerita? Itulah tadi. Semua ada dalam tu. Yang ada tak percaya. Tak percaya sudah. Abaikan kan? Kita cerita tapi orang nak cari susah. Dia nak dia tengok cerita macam elok je. Ya, betul. Dia sakit dalaman orang tak tahu macam mana. Nampak macam biasa je tapi sakit apa nampak? Sakit lah. Tapi kita tak tunjuk. Kita malas nak ya. Ni. Kaki ni kadang-kadang botak. Kaki apa? Botak ke? Berat. Macam ada orang sakit. Syahadah, bismillah, niat nak sembuh apa-apa penyakit. Kat rumah kan makan. Ha? Makan tapi adang kan. Kat rumah ni saya bagi lain. Ha.
Allahu Akbar. Ais ni berenggal lagi. Habiskan dulu. Habiskan lagi bagus. Pasal apa? Benda ni semua dah ada doa-doa. Ya, suruh matikan benda-benda negatif lah dalam badan. Tapi kalau tak boleh habis, jangan paksa. Simpan lah, bawa balik. Minum. Yang ada tak boleh minum air kan? Banyak-banyak. Dah sabar dek air tu. Okay, dekat rumah rasa apa? Bahang ke? Panas ke? Nampak kusam ke? Bila kat rumah tu macam tu rasa? Rasa macam nak marah. Dengan mak pun rasa macam tak puas hati. Macam tu lah dia. Kadang-kadang semua buat sikit dah rasa macam dah. Macam nak marah. Rasa macam tak geram lah macam tu lah. Padahal dengan mak. Tapi rasa macam salah lah gitu. Tapi kadang-kadang benda tu tak boleh nak. Nak kawal. Kontrol lah. Okay. Kira mati Allah 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kampung ke tak man? Makan kampung ke mak taman? Rumah tak nak taman. Shilah. Ada tak perawat kasih kamu tangkal-tangkal ke apa ke? Tak ada, eh? Masya Allah. Itu rasa dari kat kepala, eh? Kaki berat kiri kanan ke sebelah? Dua belah. Cuba ayun dengan keberat. Jadi, ayun sikit.
Ibaratkan agak betul ke kat peha. Sila. Betis ke bawah. Kembali. Tegak eh kaki eh. Saya rasa saya tarik eh. Rasa kat ujung api. Rasa? Rasa apa? Rasa macam dia kena tarik. Angin? Tak rasa nanti beritahu eh? Syilah. Kiri. Dah kiri pun sini kan, terus sampai sini. Kak Tumat juga sama tempat? Duduk sama tempat? Duduk sini lah. Maaf eh, saya taruh. Kak kaki kan kiri. Kak kaki kanan. Sila. 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 Ha? Sila.
Ya tu. Ha? Ya, sini-sini, jari-jari. Dekat atas, kaki. Pada bawah. Bawah, dan bawah atas. Atas. Dulu sama. Di sini, peha dengan betis, okey. Kuah je lah. Dekat sini, belakang. Buatkan pinggang agak ni, belakang. Tak kaki lagi. Ini dulu, sini. Next bar. Shila. 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 Jari. Ini okey. Ini yang sikit-sikit. Sikit lama kan? Dengan dua. Dah sebab pinggan? Jatuh tak dia? Kita tundukkan ke depan nak? Boleh. Okay, macam tu. Dah kuah banyak. Dah kuah banyak ada. Dah kuah banyak? Yang penting jangan loncat. Syila. Syila. Okey. Okey, tangan rasa apa? Tangan kanan. Tangan, dia angkat tangan. Okey, bau. Okey. Bawa ketiak sini. Tahan sikit eh. Dia tarik benda tu keluar. Okey, sini. Okey, Allah 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 eh. Silakan. Dia sakit apa tadi? Kat kepala dengan sini. Shila. 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 Lepas sikit.
badan depan. Sebelah kepala eh. Sehingga ni. Dia dia rasa macam berdengung-berdengung itu kan. Shila. 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 Okay, sudah saya dengar. Cepat mata ni tak dengar tak ni, clear tak? Clear. Kat dari sini. Cuba saya tarik. Pasal. Shila. Siapa lagi? Sekurang banyak. Tapi kat sini lah sikit. Shila. 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 Kat sini je lah rasa tu. Dia kan rasa macam macam dia boleh bergerak kat sini. Lepas sikit. Shila. Seringan. Seringan. Sebanyaklah kurang. Tadi rasa memang rasa berat dah kat sini. Rasa macam sakit. Dia kalau benda-benda dia buat, memang dia buat penyakit juga. Dia cucuk pakai jarum. Dia ambil semangat kamu. Dia duduk kat patung. Dia cucuk kat kepala patung. Sakit tak? Cucuk sini-sini. Sebab dia ada masa tu dia rasa okey. Tak rasa apa-apa. Ada masa tu dia sakit sangat. Dia rasa macam bila tak sakit tu mata pun dia jadi macam tak jelas. Ha, dia macam bila saya tengok cermin. Saya tengok cermin. Dia tak boleh. Dia jadi macam apa nak cakap, dia macam cekabur gitu. Dia tak ada lah kamu, tapi dia rasa macam sebelah besar, sebelah kecil. Macam tu dia nampak macam tu. Dia macam ya, aku ni ada macam kadang fikir aku ni ada penyakit apa, ada penyakit apa. Macam ni lah dia tak nampak macam muka dia naik tua ke. Kadang-kadang rasa juga. Bangun tidur tu dia nampak macam tak jelas macam tu. Tidak dulu tak macam tu. Dia start tahun lepas lah. Dah tengah tahun lepas tu. Dia jadi macam tu. Kat sini. Jangan okey tak kepala? Rasa macam ni dah menyeringan banyak lah. Okey semua. Apa lagi? Perut ke, badan ke, dada ke, kaki kat ke? Lah, kat pinggang. Sini selalu pinggang lah. Pinggang biar perempuan pegang eh? Pinggang ni selalu lah. Tadi dia susah nak buang kecil. Dia macam tak lawa kan? Pinggang lah. Dia jadi tak lawa. Tapi saya pergi cek tak ada apa pun. Dia takut lah. Buah pinggang ke apa ke, ada protein ke tak ada. Maknya ada benda ni. Kan minum herba tu kan? Jumpa ada. Ada mak. Awak minum tak? Saya tak minum. Kena minum kan? Macamnya muda-muda. Mak cakap, kita tak nampak sakit kita dalam badan tu. Jangan nanti dah sampai stage 3, 4, 5 masuk hospital, dah. Okey, sehari tu makan apa minum kerana? Okey, kalau tak ada penyakit, jawab sakit ni pagi, petang, pagi, petang. Contoh dah reda, tak ada sakit lagi, jarakkan. 3 hari minum sekali. Tak ada sakit lagi, seminggu sekali wajib. Itu mencegah. Jangan tunggu sebulan sekali. Habis kita makan macam-macam. Tapi kalau nak amalkan hari-hari boleh lah. Tapi hari-hari kalau tak sakit, tak payah hari-hari. Serba ni tak payah minum hari-hari ke. Pasal apa? Orang darah tinggi, lebih turunkan. Jadi kalau kamu minum hari-hari, tak ada darah tinggi, tapi normal, dia akan turun. Dia tekan darah rendah.
Faham tak? Walaupun kecil. Ya, sudu kecil. Kalau sudu kecil tu contoh duduk dengan mak ke yang lain? Duduk dengan mak. Berapa ramai duduk terbalik dalam rumah tu? Okey, contoh satu sudu rata tu, taruh dalam teko, pakai suam tu, minum satu gelas, satu gelas satu hari. Mencegah lah. Ha, minum segitu boleh hari-hari. Tapi kalau minum pakai apa satu botol, satu botol tu, depannya tu banyak kan? Ha, dia kalau tu ramai-ramai minum satu, lah. Minum satu bekal macam ni lah. Ha, jadi kalau untuk mencegah, ha, kalau nak mencegah tu, satu keluarga, satu sudu rata tadi, satu teko. Jadi satu teko tu contohlah boleh dapat 6 gelas ke 8 gelas kan. Ha, tuan satu gelas minum hari-hari sarapan pagi. Cuma jangan tak gula lah. Gula ni kecil manis kan. Mak pun ada kecil manis ni. Tapi tu lah mak dia, mak macam tak makan. Tak makan, kata makan pun sikit. Mak memang ada makan juga. Tapi kecil manis tu dia, dia cek kat, kat klinik dia, dia naik. Apa pelik dia memang. Dia, dia makan tu lah tadi tu. Kita nak sebut sini nanti habis 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 rawatan disebut. Tapi okey. Saya pun pelik juga lah apa benda. Macam is pelik nak kata minuman ni mantap. Makan nasi pun sikit-sikit. Kan tak makan. Selera tak ada. Selera makan tak ada. Biasalah. Biasa, biasa tu apa? Mana saya tahu biasa tu apa? Ada saya tapi memang makan-makan untuk rasa kenyang lah berhenti lah. Nah. Ha, berhenti sebelum kenyang lah ikut sunnah Nabi lah ni. Ha. Kau? Makan lagi ada. Bantang cuba makan lah eh. Tak tengok. Tak tengok. Saya pun sampai orang cakap macam sakit ke. Macam dah kurus sebab sebelum ni tak ada lah macam ni. Dalam berat dalam 40 lebih dah. Sekarang 40 lebih. Dia makan dalam. Tahu. Sampai tapi masa saya makan balik. Dia macam lapar, set lapar tapi dia tak adalah kita macam ni jaga juga kan dah tak makan gula-gula kan. Okay, berpan sikit badan. Nampak? Pusing. Tapi dia bangun pagi. Pusing sana, pusing sana. Pasal tu kamera sana. Kamera tu dah nampak dah ada hijas. Dah hijas. Dia bangun pagi, mok tak nak, mok mimpi, mok lebang. Tak hari. Tengok. Tengok untuk saya. Okey, tak rasa lah pun sekarang. Cuba bangun, boleh diri. Diri, diri. Jangan jalan, bangun diri je dulu. Rasa ringan tak? Ringan? Okey, nak cuba jalan satu dulu, tapak ke dulu pelan-pelan. Kena yakin lah, kena yakin. Ingat dah baik, dah baik, dah baik. Itu lah, dia nyatakan tu kejap. Dia kat mana? Kat depan, korang lain ni. Ini okey-toki lah. Sadar, sadar, masuk. Cara-cara masuk. Ini ya, buat ni. Dekat tengah tengah tu. Dia tak bawa ke toki ke? Dekat tu. Shila. Tulang? Ke jari-jari. Jari? Jari. Situ. Buku toki kau mana?
Okey-tokey ke mana? Rasa apa tu? Rasa apa? Rasa macam berat macam tu sikit. Ada sikit. Udah nanti macam berat. Shhh. Shila. Itu apa? Rian. Rian. Oh, okey. Ringan. Ringan. Okay, lagi apa yang tak kena? Ha? Apa lagi tak puas? Nah, sini sikit. Sebab kanan tu. Sini. Nak sebab jari yang kedua. Sampai jari yang kedua. Sampai jari yang kedua. Oh, jari kedua? Ha, ada dari situ. Kira jari kaki manis lah. Ini. Shila. Balik lari lah. Lebih lari lah. Banyak lari. Itu lah kadang-kadang kat rumah. Jangan masuk kantor buat lah sebab-sebab. Okay. Macam saya cakap macam kamu pernah berubat banyak tempat. Bila permainan sihir ni dia takkan putus asa. Dia akan buat, dia akan buat, dia akan buat, dia akan buat. Ada lagi lah? Harap-harap dia tak buat lah. Akak tanya saya tak tahu buat saya tuan sihir. Yang ni ada lagi ni tadi. Cuma lumpang ni tak lagi. Akak nak faham, orang main sihir ni tengok akak sihat, dia buat lagi, sihir lagi. Faham tak? Okay, kedua, bila kat rumah ada orang telefon. Apa khabar kau, sihat ke? Kalau dah sihat pun cakap macam tu je lah sakit. Kadang-kadang dia sengaja nak intai, tau intai. Contoh dia pakai orang ketiga. Faham tak orang ketiga? Kau pergi tanya kan dia tu. Okey tak okey? Faham? Dia cakap okey je, dia dah okey lah. Faham? Dia cakap kena berlakon. Jangan cakap ni dosa ni bukan dosa. Dia percayalah orang walaupun dia dia buat nampak macam baik sangat tapi ada di sebalik tu lah. Contoh, peribahasa dah ada. Musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Betul lah. Okay, apa dalam YouTube saya selalu ajar, sebut apa? TNB. Apa tu TNB? Trust nobody. Jangan percaya orang. Depan bagi, apa khabar je, gurau-gurau, tepuk-tepuk, alah, jom kita makan lagi ni. Kalau dia bagi benda tu, kalau dia bagi apa-apa makanan, kalau boleh jangan makan ke macam mana? Kalau kamu ada ilmu, kamu boleh kosongkan sihir dia. Kalau tak ada ilmu. Tapi kalau kamu dalam rumah, mak kamu dalam rumah, nampak dia bagi, time dia bawa tu, kosongkan lah, tarik, buang. Dia makan je lah, syahadah, bismillah, niat, baca doa makan. Tak ada apa, kosong. Dah, awak dah yakin kosong, cakap lagi. Dia kata, datang bawa lagi lah makan-makan je. Kalau dia datang rumah macam mana? Nanti kamu dah belajar, kosongkan ilmu dia. Nanti kita akan ajar macam mana nak kosongkan ilmu dia. Tapi kena faham, bila kita kosongkan ilmu dia, dia ada pakai bomoh lain tak? Itu masalah tu. Sebab tu kena ada ilmu belajar. Yang kena sihir akak. Dia kena tempias. Tapi kalau satu keluarga ada ilmu,
dia tak sihir siapa-siapa pun. Okey, saya cuma bagi nasihat pandangan itu saja. Okey. Nak belajar, belajar tak nak belajar sudah. Yang kena sihir kamu bukan saya. Okey, ilmu ni yang saya ajar ni yang saya nak ijazah kamu nanti. Okey, saya bawa ilmu yang sama dengan apa yang saya bagi kamu. Dah masuk tahun ni 29 tahun. Hari-hari lawan sihir. Tak ada pun kena sihir. Kau tengok YouTube. Bawa semua semua kena tiba-tiba betul. Tak ada pun kena sihir. Ilmu yang sama. Zikir dengan minggu je tamat insya-Allah. Mana susah? Kena sihir susah ke nak berzikir ni susah? Sihir. Ha. Pasal sihir ni tak ada kesudahan. Tak ada nota dia. Kalau saka tu macam mana nak tok? Kalau saka. Saka kita matikan dah tak ada dah. Tak ada. Ha, faham. Contoh saka adik-adik. Dia boleh tumpang. Pasal apa ilmu tak ada? Dia boleh duduk. Tapi kalau kamu dah zikir 5 minggu, saka tak boleh tumpang pun. Apa benda pun tak boleh masuk. Sihir pun tak boleh tembus. InsyaAllah. Sebab tu saya selalu nasihat kepada pesakit yang asyik berobat sana sini. Satu Malaysia dah berobat, dah pergi sampai Indonesia, pergi Thailand. Belajar. Obatnya belajar. Ada ilmu dah. So tak kisahlah kalau macam kita nak keluar masa maghrib ke. Tak kisah. Dekat. Boleh je lah kalau boleh. Ada ilmu tu. Ya. Yeah. Kena. Bila kamu dah habis zikir, sihir pun tengok kamu lagi. Tak boleh tembus. Sihir ni kan ada pakai setan, jin, iblis. Okay, siapa nak pesan kepada masyarakat netizen yang tengok TikTok, YouTube kamu ni? Yang sakit kepala, sakit apa tadi, pinggang lagi, sakit apa? Tengkuk, bahu, apa nak cakap? Satu je lah pesanan. Kalau sakit tu pergi ubat lah. Lepas tu kalau boleh tu macam Atuk cakap belajar ilmu belajar, tu. Betul. Sebab sampai bila-bila memang takkan ya, takkan habis lah. Tak ada kesudahan. Takkan macam saya lah. Macam mana saya rasa. Awak baru 17 tu. Tahun yang ada 10 tahun. Yang ada lagi bujang jawab. Dari bujang sampai umur 50-60 pun kena sihir lagi. Sampai dah pangkat nenek pun masih kena juga. Ada pun umur 80 tahun itu. Belajar tak tahan dengan sihir. Okay lagi nak cakap apa? Tapi pula macam orang cakap, ada orang cakap dia tak perlu nak pergi perawat-perawat ni kan. Tapi bagi saya benda tu perlu untuk mula tu kira macam perlu. Sebabnya dia tak tahu benda jadi kat badan kita. Okay, yang cakap tak perlu pergi perawat-perawat tu siapa? Adalah adik-beradik. Okay. Ada adik-beradik. Okay, contoh. Ini contoh Salah satu yang gunting dalam lipatan dia. Mungkin. Jadi kan tak payah lagi berubat-ubat ni semua. Jangan percayalah. Faham? Nak tahu siapa yang sihir kamu, saya rasa kamu pun dah tahu dah orang dia. Kan? Tapi dah nak kepastian, balik nanti pukul 12 malam, solat taubat, solat tahajud, solat istiarah. Minta petunjuk pada Allah. Nanti Allah bagi gambaran muka dia. Kalau 3 malam betul-betul muka yang sama tadi. Dia gambaran tu dari segi apa? Mimpi ke? Ataupun mimpi ke? Ataupun kita celik mata, hati kita terdetik nama orang ni. Nama orang ni. Asyik sebut nama orang ni je. Nah, orang tu lah. Okay, kakak. Apa nak cerita, nak bagi pandangan nasihat ke? Nak cakap ucap apa ke? Nak ucap. Tak apa. Sama je lah. Sama je. Belajar. Ni kan dia belajar. Dia nak belajar. Dia kejap lagi dia nak belajar dah ni. Okey, ada rezeki belajar. Okey. Okey, contoh nak datang masalah kan bila ibunya nak belajar lain kali jarak jauh. WhatsApp ke sini ataupun telefon cakap nak ijazahkan ibu. Boleh buka lah. Boleh. Ya, dia panggil PJJ lah. Okey. Nanti saya akan pakai voicemail kat WhatsApp tu kan. Saya pakai suara. Ibu kamu kena sambut lah. Nah, lepas tu dah habis sambut, nanti kita hantar zikir-zikir dia lah. Okay, kamu dah buang saka dua-dua kan. Jaraknya berapa? Perempuan. Okay, ijazah.
4-5. Lepas tu, 3-8-5 lah. Hmm. Okey, kalau jarak-jarak jauh, 3-8-5. Bila ambil sekarang, dia lain tolak RM50. Pasal apa tu ke? Berapa ringgit tadi tolak? Berapa sekarang? 3? Kalau sekarang? 3.75. Pernah RM200. Haa. 3.75. Kak, saya nak tanya Kak lah. Sayang kesihatan ke sayang duit? Sayang kesihatan lah, sakit. Duit boleh dijadi. Betul, sakit. Menderita. Saya ada macam boleh jadi tak suruh kali kedua. Dia kata kalau Mak saya tak, macam saya rawat kamu, yang sembuhkan Allah. Bukan saya yang sembuhkan Allah. Kita sama-sama usaha dan ikhtiar. Kita doa yang baik-baik, insyaAllah sembuh, penyakit dah sembuh. Akak yang sakit ni pemain sihir. Faham? Umur apa? Tak asyik sakit. Umur ke berapa umur? 65. Okay. Yang ada muda gini pun dah serok. Betul? Kalau saya pegang tangan boleh? Saya nak rasa. Okay. Kalau kamu pegang tangan dia, dia bukan sejuk. Orang serok sejuk. Faham tak? Ini suam kan? Berarti darah lancar. Orang yang betul-betul strok ni atau pemain strok, dia akan sejuk. Darah dah tak lancar. Faham? Tak kaya pergi hospital ke jumpa orang terbaring strok kan? Cuba sentuh tangan dia. Sejuk. Berarti darah tak jalan. Bila lepas marik tu panah macam panah. Itu sihir. Penuh habis-habis. Sihir. Okay, bila siang tu, contoh panah tu malam ke siang? Marik tu. Malam. Ini saya bagi awak contoh lah. Saya bukan ahli sihir, tapi kita belajar tentang orang sihir macam mana. Dia ambil semangat akak atau kat patung. Okey, dia masuk ni, dia ganggang kat api. Panas lah. Ataupun sini ada bara, tempat ada sembahyang ke, dia taruh kat situ. Siang, sejuk. Dia taruh dalam air ke, taruh dalam esport ke. Sejuk lah. Padahal panas. Tapi kita sejuk gigi-gigi. Sejuk mana lepas tu buka kipas, lepas tu tiba sejuk. Untuk balik kipas dia macam tak tentu. Punya tu. Jadi orang mesehir ni macam-macam cara. Jawab kat kepala. Ada cucuk kat jarum kepala awak. Saya pula jadi dia jadi macam bunga panas-panas, berpeluh kan. Saya tak dia dia macam bahang. Dia panas dalam lah. Dia tak dalam. Dia tak keluar. Dia tak berpeluh. Saya berpeluh. Dia kalau saya panas, dia sejuk. Kalau saya sejuk, dia panas pula. Kadang-kadang tak ada tutup ekor, dia kata dia panas kan. Okey, sekarang keputusan akak nak belajar sekali ke tak nak? Ini terlanjur dah datang, terpulang dah. Belajar. Zikir tak kerja kan, duduk rumah kan? Akak kerja tak kerja? Tak ada, saya nak duduk ni. Zikir dulu lah, bagus. Lepas tu dua-dua dah tamat, tibai balik pada penyihir dengan penjuru-penjuru sihir tadi. Biar dia rasa, apa kamu rasa. Ingat ini bukan kita sihir dia, kita bagi balik hak dia. Tapi kalau kakak tanya ustazah, ustaz ke, sabar, jangan bagi balik, tak baik. Dia rasa tak apa kita rasa? Tak. Kalau macam tu orang cakap. Kalau tanya saya, saya cakap, tibai balik. Dia ada rasa penyihir-penyihir ni, awal ni. Pasal apa? Penyihir ni, dia maharaja lela. Pasal apa? Dalam Malaysia tidak ada akta. Sihir ni ada satu pembunuhan jenayah. Jadi, dia boleh buat apa dia suka. Jadi, kalau kita tak lawan dia, siapa nak lawan dia? Faham tak? Setakat 4 tahun saya dah, sejak viral sampai pusat rawatan ni, saya dah ada 7,000 anak murid. Satu dunia. Satu dunia ni termasuk bukan orang putih. Orang-orang Melayu kita yang keluar negara, kerja kat luar negara, kat sana pun ada sihir. Dia pakai budu. Budu ni patung lah. Belajar jarak jauh. Ini paling jauh dekat Amerika, dekat Chicago, ada dekat Kuwait, Qatar, Thailand, Australia, Singapura, Jepun. Kebanyakan semua perempuan kena sihir. Kenapa bawa jarak jauh?
Ubat dia belajar, itu saja ubat dia. Bukan tak suka, kat tadi bukan itu tak suka akak datang, siapa-siapa pesakit datang. Cuba kira, masa, dan ini nak datang pun sangka betul? Ini saya nak pesan pada masyarakat lah. Bila nak datang pusat rawatan sini, jangan cakap nak pergi berubat, cakap nak pergi jalan-jalan. InsyaAllah sampai. Kalau cakap nak pergi berubat, dalam setan dalam darah ni, dia akan pesongkan, tak payahlah. Nantilah, dia bila lah. Dia sangka-sangka lah. Faham tak? Jadi kita kena pakai psikologi. Nak pergi jalan-jalan kat Melaka. Dia tak kacau lah. Sampai sini masuk. Yang ada sampai depan tu, dia pusing pergi balik kat 10 kali tak jumpa. Dia sangka dekat simpul tutup. Sampai berhenti kat petrol. Nampak petrol tak? Nampak. Okay, tunggu situ kita pergi ambil. Asyik dah lalu 10 kali dah ni. Dia buat sangka ni. Okay? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda di luar sana, setiap penyakit ada penawar malaikat mati. Usaha kita cuba sama yakin doa tawakal. Saya tunjukkan khas kepada penyihir dan penyuruh-penyuruh sihir di luar sana. Tabatlah kamu sebelum kamu tak sempat tabat. Ingat azab api neraka mara dahsyat, itu janji Allah pasti. Antara jin setan iblis dengan kamu penyihir dan juga penyuruh-penyuruh sihir, kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin setan iblis. Kenapa? Kamu yang memanggil jin setan iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Ya, kepada anda di luar sana yang baru follow TikTok saya, jangan lupa layari YouTube saya, Tabib Adam Emisa, Adam Emisa, Raden Tabib Adam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng dan komen yang positif. Yang negatif saya tak layan. Jadi kepada anda yang tahu di mana rumah-rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9911 supaya saya tarbihkan penyihir tersebut supaya dia bertobat. Jika dia akan bertobat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak nak gentar dengan mana-mana penyihir di bumi ini. Kenapa? Kita ada Allah SWT yang Maha Agung, Maha Sakti, Maha Segala-galanya. Hidupku, matiku kerana Allah SWT. Kun fayakun. Jadi kepada anda di luar sana, mana yang sakit, cerok, cepat sembuh. Mana yang tak ada jodoh, dapat jodoh. Yang tak ada kerja, dapat kerja. Yang susah jadi senang, yang senang lagi senang, dan kaya lagi kaya. Dah senang dan kaya, jangan lupa derma kepada siapa, daripada yang terdekat, daripada yang jauh. Maka daripada itu, jangan lupa Zikir di mana? Dalam hati, bukan di mulut. Di mulut atau jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan jasad. Orang yang bersihir pakai roh, bukan pakai jasad. Maka roh sakit, jasad akan sakit. Ya. Maka daripada itu, jangan lupa serahkan Al-Fatihah berbual kita yang masih hidup atau bertaraf dengan dunia. Jangan lupa selamat jauh. Salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, kini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Bye-bye. Okay, minta tali itu. Tak boleh. Okay.